Welcome to my channel Marul Gemstone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Marul Gemstone. Ketemu lagi ya dengan saya Nurul ya. Buat kali ini saya pengen bahas batu sulfurite ya. Teman-teman tolong disimak video saya sampai akhir, jangan di skip, jangan dipercepat. Buat teman-teman yang pengen banget nih dukung saya, langsung aja di subscribe dan aktifin tombol lonceng notifikasinya al. Jadi updatean apapun, informasi apapun gak ketinggalan lagi gitu ya. Terus teman-teman juga kalau suka dengan video saya ini, langsung aja ya di like, di share sebanyak-banyaknya, dan teman-teman bisa komen atau mungkin mau kritik dan sarannya, atau mau sharing-sharing tentang pebatuan, gak ada masalah, silakan aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan
yang udah like juga, terima kasih. Nah, ini saya videoinnya sih sore hari sekitar jam 3.19-an. Jadi semakin sore ya semakin mataharinya agak kurang gitu, agak redup juga. Cuman sih nggak apa-apa sih, buat kegambarannya sih termasuk udah bagus juga walaupun dengan matahari seadanya seperti ini. Jadi apalagi kalau kena matahari yang bagus, yang terang banget gitu, jadi semakin bagus lagi. Nah, ini hasil labnya dari si GRI-nya ya. Ini dari hasil lab si batunya sendiri. Ini nama batunya sih Natural Sulfurate Garnet gitu ya. Warna dari batunya green gitu di kalau di hasil labnya. Nah, untuk beratnya si batu 1,89 dengan dimensinya 9,55 kali 620 kali 360 gitu. No indication of thermal no treatment gitulah. No indication of treatment, origin dari Tanzania, bentuknya oval. Nah, teman-teman mungkin lihat dari hasil labnya si batu memang warnanya green ya, karena memang hanya memo jadi nggak ngeluarin tuh warnanya si vivid green gitu. Kemungkinan kalau di upgrade ke Serti, kemungkinan batu ini bisa keluar dengan warna vivid green, karena teman-teman pun bisa lihat ya si batu ini warnanya ini hijaunya nggak muda loh, jadi memang udah warnanya hijaunya tua ya, kemungkinan memang udah termasuk vivid green juga, karena memang seperti inilah warna yang biasanya tuh saya lihat kalau warna vivid green ya kayak gini gitu. Nah, ini karena di sore hari jadi mungkin lasernya nggak terlalu kelihatan banget, cuman sih udah kegambar lah batu ini sebenarnya. Memang udah kelihatan bagus juga gitu, walaupun ini batu hanya 1,89 karat. Jadi walaupun kecil ini sangat berharga ya, karena ini sulfurate yang menurut saya termasuk udah bagus juga, walaupun ya si batu juga masih ada sedikit inklusi atau serat batu yang alami lah dari si batunya sendiri, bawaan alamnya gitu maksudnya. Karena batu ini natural, dia no heat, no treatment, jadi wajar sih menurut saya gak ada masalah juga. Karena dibalik seratnya atau ada inklusinya itu, si batu juga termasuk bagus karena dia dari warnanya yang tua kayak gini. Ya kan? Teman-teman bisa lihat warnanya udah termasuk tua loh, ya kan? Warnanya gak muda. Dan ini sebenarnya kalau kena matahari yang benar-benar bagus banget, misalnya matahari itu yang terang banget, ini lasernya bakal keluar banget gitu. Tapi sebenarnya gak ada masalah, teman-teman juga udah bisa melihat gitu gambarannya tuh kayak apa si batu ini. Nah, ini saya pakai di jari, si batu juga kelihat ya bagus, walaupun ini hanya satu keret. Saya pakai di jari saya tetap cocok aja, tetap bagus aja, karena ringnya juga kan memang udah bagus juga di desainnya seperti ini. Jadi walaupun satu keret tetap bagus juga dipakai di jari saya yang size-nya juga ya lumayan besar juga. Apalagi teman-teman yang mungkin jarinya 18, 20 gitu atau mungkin lebih dari itu juga masih tetap bagus menurut saya sih kayak gitu ya kan. Karena memang ya batunya memang udah bagus dasarnya, jadi mau dipakai siapapun ya kemungkinan juga ya akan bagus juga walaupun hanya satu keretan gitu. Karena mejanya juga ya karena oval kayak gini jadi kelihatan besar juga si batu ini. Lasernya si batu juga bagus sebenarnya ya, karena ini mataharinya aja yang masih kurang gitu. Tetap sebenarnya walaupun mataharinya kurang gitu, hanya seadanya seperti ini pun kelihatan juga masih lasernya bagus ya, dengan warnanya yang tua kayak gini bagus. Untuk klaritinya ya si batu juga udah bagus ya, kristal kayak gini. Pokoknya batunya juga sebenarnya bentuknya juga udah bagus juga sih menurut saya. Kelihatan jadinya gede juga karena ini satu karat, jadi kelihatannya kayak gini termasuk udah kelihatan besar ya. Untuk ringnya ring perak ya, bukan ring dari emas berlian. Jadi ini ring menggunakan perak. Jadi teman-teman mungkin kalau suka dengan ringnya ini tinggal resize aja, kalau nggak suka optional bisa ganti juga gitu. Pokoknya untuk kualitas ini pokoknya teman-teman nggak perlu diragukan lagi ya. Untuk harganya sendiri si batunya ini harganya 15 juta. Cuma nih teman-teman jangan khawatir soal harga ya, masih bisa dinego. Insya Allah ya kalau saya masih untung saya lepas, saya jual ya. Dan ini teman-teman juga udah siap pakai, udah ada hasil labnya juga. Jadi menurut saya ini udah bagus. Jadi teman-teman yang pengen nambah koleksinya buat pakai sehari-hari, yang demen juga batu yang mungkin kecil-kecil seperti ini ya, satu kerat tapi kualitas bagus ya, bisa jadi pilihan juga. Dan mungkin teman-teman punya budget minim, ini bisa menjadi pilihan gitu. Karena mungkin kalau yang dua keratan atau tiga keratan gitu, yang satu sisa forex ini bisa mahal juga, lebih mahal lagi dari ini gitu.
Jadi warnanya ini bukan warna muda, jadi udah termasuk bagus karena yang seperti inilah warnanya yang dicari nih teman-teman gitu. Apalagi nih si batu, walaupun satu karat kualitasnya bagus kayak gini ya, ya bagus aja, ya seneng aja gitu ngelihatnya. Karena makanya ini saya nih video ini agak panjang karena saya juga sambil videoin juga sambil nikmati juga loh keindahan si batunya. Saya demen kalau videoin batu tuh, kalau batunya bagus itu apa ya, demen aja videoin terus 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 sampai lama gitu, karena saya sambil ngeliatin batunya tuh cakep banget gitu, ini bagus banget gitu, jadi sampai panjang ya kayak gini lah gitu. Nah ini video di indoornya si batu seperti ini, memang warnanya udah bagus juga kan seperti ini, warnanya dari kristalnya si batu juga udah kelihatan, pokoknya dari kalau lihat kita lihat tuh si batu, ini udah bagus juga nih si batu gitu. Jadi bukan batunya yang gimana ya, pokoknya udah kelihatan bagus aja lah si batu, warnanya juga udah bagus, kebersihannya sih memang ada inklusi, cuma saya sih nggak terlalu bermasalahin soal inklusinya atau serat si batu gitu. Kalau yang lebih bersih lagi mungkin ya bisa lebih mahal lagi, dan ini buat yang teman-teman yang pengen harga murah aja bisa dinegoin aja gitu ya. Jangan takut juga, saya bisa kirim ke seluruh Indonesia bahkan luar negeri gitu, saya kirim dengan aman ya. Buat teman-teman jangan khawatir kalau mau transaksi sama saya. Sekian ya review saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.